Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tira Fitri dari Masta. Pada video kali ini saya akan mereview alat terapi pijat dolphin Matas Plus. Nah, jadi alat terapi pijat dolphin dengan mata sebelah itu produknya seperti ini. Alat ini digunakan untuk membantu pemijatan yang dilakukan dengan elektronik. Jadi untuk teman-teman yang merasa lelah atau tubuhnya merasa pegal-pegal dan capek, bisa menggunakan alat ini untuk mengatasi rasa sakitnya. Lalu untuk bentuk produknya sendiri, mari kita buka. Ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, namanya sendiri yaitu alat pijat terapi dolphin dengan mata sebelas. Nah, bentuk produknya sendiri ini seperti lumba-lumba atau seperti dolphin dengan yang memiliki bentuk tampilan dan juga warna yang sangat menarik. Kemudian untuk sebelas matanya sendiri itu sepanjang ini, kita bisa menghitungnya. Ini untuk bentuk pertama. Kemudian untuk bentuk kedua, untuk bentuk ketiga, lalu untuk bentuk keempat, kemudian untuk bentuk kelima. Nah, ini untuk bentuk yang keenam. Kemudian untuk yang ketujuh. Kemudian untuk yang ke-8 seperti ini. Ke-9. Ke-10. Kemudian untuk yang terakhir bentuknya seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa produk ini dilengkapi dengan 11 mata pijat yang sudah saya beritahu bentuknya. Nah, jadi pengguna ketika menggunakan produk ini bisa disesuaikan dengan daerah tubuh yang ingin dipijat, kemudian bisa juga disesuaikan dengan sensasi pijatan apa yang diinginkan. Jadi setiap mata pijatnya ini sendiri ketika digunakan akan memberikan sensasi pijatan yang berbeda-beda. Jadi pengguna bisa memilihnya dan setiap sensasi pijatan akan memberikan rasa kenyamanan tersendiri. Nah, selain dilengkapi dengan 11 mata pijat, alat terapi dolphin ini juga dilengkapi dengan inframerah, jadi seperti ini. Kemudian untuk sumber energinya sendiri, ini membutuhkan aliran listrik untuk merubahnya sebagai getaran. Nah, jadi ketika digunakan, ini harus dicolokkan dulu ke stop kontak atau aliran listrik sehingga produk bisa digunakan dan menghasilkan getaran seperti yang diinginkan. Nah, jadi seperti itu kelengkapannya. Kemudian untuk kelebihannya, produk ini memiliki banyak sekali kelebihan atau kegunaan, yaitu yang pertama, digunakan untuk memijat pada sendi tubuh, untuk juga digunakan pada pinggang, bahu, punggung, kemudian juga digunakan untuk merangsang dan juga menekan titik akupuntur pada tubuh, khususnya pada telapak tangan dan pada telapak kaki dan juga paha. Kemudian juga dirancang untuk menghilangkan lemak dan digunakan untuk memijat pada bagian perut, pinggang, paha, dan juga pada bagian bahu. Kemudian juga biasa digunakan untuk titik akupuntur dan prostat. Selain itu juga bisa digunakan untuk pinggang, bahu, dan juga punggung. Digunakan juga untuk seluruh tubuh yang diinginkan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Kemudian juga bisa digunakan untuk daerah persendian lutut, pergelangan kaki atau tumit, dan persendian siku. Selain itu juga digunakan untuk leher, bahu, dan juga kepala. Selain itu, digunakan untuk seluruh bagian tubuh seperti telapak tangan dan juga telapak kaki. Lalu selanjutnya digunakan untuk memijat kepala dan yang terakhir untuk memijat bagian otot perut dan juga pada bagian yang halus. Lalu untuk cara pemakaiannya akan saya peragakan. Di alat terapi pijat ini, di sini ada 11 mata pijat yang bisa kita pilih sesuai dengan daerah yang ingin kita pijat dan sesuai dengan apa
sensasi pijatan yang kita inginkan. Jadi pengguna bisa bebas memilih. Kemudian jika sudah dipilih, misalkan kita memakai bentuk yang seperti ini, tinggal meletakkannya pada tempatnya, jadi seperti itu. Sangat mudah, tinggal diputar sampai erat. Jadi seperti itu. Kemudian untuk menggantinya juga sangat mudah, tinggal diputar sebaliknya saja. Sesuai dengan mata pijat yang kita inginkan. Jadi bisa digonta-ganti sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Kemudian setelah mata pijatnya selesai dipasang, ini membutuhkan aliran listrik untuk merubahnya menjadi getaran. Jadi ketika digunakan ini harus terpasang di stop kontak atau aliran listrik lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk membuatnya menyala, di sini kita bisa lihat ada tombol off dan juga ada semacam titik-titik. Nah, ini semakin ke kanan akan semakin getarannya akan semakin kencang. Jadi untuk membuatnya menyala, di sini ada titik. Nah, titik ini kita arahkan pada tombol on. Nah, jadi seperti itu. Seperti yang sudah saya bilang, produk ini dilengkapi dengan inframerah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, untuk mengganti kecepatannya, ini tinggal kita putar-putar saja. Kemudian untuk mematikannya, kita arahkan titik tadi ke off, posisi off. Jadi seperti itu cara penggunaannya, sangat mudah bukan? Nah, jadi demikian video review dari kami Masa mengenai alat terapi pijat dolphin mata 11. Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masa, jangan lupa like video kami Masa dan subscribe channel kami Masa. Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesanan produk, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Masa Group lainnya yang sudah ada di link di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya.